Mas, sampai ini pun apa mawon mas, mau nemok ke? Banyakan plastik ya. Banyak plastik. Dari sampah masyarakat. Lebih ke masyarakatnya sendiri. Malah, ya, karena sebenarnya plastik dari rumah tangga, kayak untuk sabun, ini dan sebagainya. Banyak kan. Jadi memang kesadarannya kurang ya kesadaran. Kurang. Tunggu, tunggu. Pada siang hari ini, setelah bersih-bersih sungai Nandur, Pasuruan. Kehormatan diri, terutama kegayaan dari Kabupaten Yogyakarta. Melihat kondisi sosial dan alam yang fakir di masyarakat, angkatan individu dan gabungan angkatan komunitas dan masyarakat, mulai dari seluruh masyarakat di negara yang berdaya angkatan sendiri. Yang dapat selalu menjaga kehormatan sosial dan alam, ini menggunakan banyak tempat-tempat bisnis, maupun kebutuhan manusia dengan alam yang tidak ada kehormatan untuk memanfaatkan masyarakat. Pimpinan yang tentang dengan kekerasan, bertentang dengan bencana alam, bertentang dengan krisis air, pangan, kesehatan dan pendidikan yang murah dan mulai. Pimpinan yang rindu akan rasa kemanusiaan hak hakiki yang diberikan oleh nenek moyang Nusantara yang jatuh memang tokoh miro, bergotong royong, berbagi kebersamaan, berkepribadian, berkarakter, berkesuluhan, sedikit-sedikitnya, bakalkan dia di manusia berjaya santri. Bapaknya yang selalu timbul dengan penduduk, bapaknya saya selalu aktif dalam pekerjaan-pekerjaan dulu. Semangatnya tetap menyelamatkan Anayomi, memperdagangkan, mencerdakkan, tidak ingin membiarkan siapapun untuk sesisi, tersisakan dan tidak terus. Bapak saya berharap terhadap keberanian khas Nusantara, mempunyai sikap yang cukup, kuat dan berani. Untuk menyatakan, yes, untuk banyak hal, maupun untuk banyak hal. Semua sampah-sampah pembuangan dengan kanan sudah dimakan dengan masalah. Agar masalah apa saja tidak bisa ditangani. Pembuangan apa pembuangan apa yang terjadi? Justru akan menimbulkan sampah negara. Maka dengan itu, monggo. Yang berkuasa atas alam yang ada di bumi,
yang bersatakan sama dari sama negara yang Engkau juga menjadikan kami manusia yang dari Ngadep sini. Yang sini, Pak. Sini, Pak. Ngadep sini, Pak. Ke depan aja, Pak. Ye. Sing dhuwur, Pak. Oh, ikan. Ini loh, kita harus bersih-bersih. Terus yang bersih-bersih tidak hanya orang Jogja loh. Ini ada teman-teman dari Sumba, dari Papua loh, bersih-bersih loh. Jangan kalah loh dengan kawan-kawan. Kan begitu. Yang peduli Codo ini tidak hanya orang asli loh, tapi teman-teman pendatang juga peduli loh. Gitu kira-kira. Dengan Mas apa, Mas? Yogyakarta merupakan rumah bersama yang menghargai perbedaan dan mengayomi kehidupan yang multikultur. Ketiga, terciptanya keselarasan alam, lingkungan, sungai yang bersih untuk kemanusiaan. Dan yang keempat adalah terpenuhinya hak warga negara atas air bersih untuk kehidupan. Dan secara bersama-sama, mari acara ruatan Code
Renesik Kali Nandur Paseduluran. Ruatan Kode membangun Jogja berhati nyaman. Kita tutup dengan menarikan tari dari Papua, tari Yospan bersama-sama. Teman-teman sudah siap? Mari, bukti. Terima kasih.